juara abis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Dan sekarang kita lagi mau buat ini nih. Ini salah satu sate vegetarian dengan modal gue beli 14.000, tapi ini gue pakai setengah paketnya. Itu kurang lebih berarti modalnya 7.000, tapi kalian bisa makan kelihatannya apa? Sate daging ya. Ya udah. Langsung aja kita ke proses pembuatannya ya. Ya, setelah kalian lihat proses pembuatannya seperti apa, benar-benar gampang banget dan modalnya itu benar-benar murah banget kan. Nanti untuk link pembeliannya, protein nabatinya itu nanti gue masukin ke link deskripsi ya. Oke, langsung aja kita cobain rasanya ini seperti apa, ini gue penasaran banget. Jadi, gue buat yang satu ini tusukannya besar seperti ini. Nah, ini. Oke, dan yang satu lagi gue buat tusukannya kecil seperti ini, pakai tusukan sate ya. Langsung
langsung aja. Nah, ini untuk pendampingnya bisa jadi opsional kalian. Kalian kalau mau pakai sambal kecap juga nggak apa-apa, tapi di sini sekarang gue pakai sambal dabu-dabu. Jadi lebih seger ya. Langsung aja ya kita coba ya. Nah, ini dicelup-celupin dulu. Bismillahirrahmanirrahim, pakai sambal dabu-dabunya. Baru. Rasanya juara banget. Jadi tes yang lebih dominan itu dia rasa manisnya, tapi ada sedikit rasa gurih-gurihnya, terus juga strong dari terasinya ya, karena tadi kita pakai terasi. Ditambah sambal dabu-dabunya, buat kalian para pecinta pedas, ini recommended banget. Gue gak ngasih tahu ini bahan dasarnya apa, pasti kalian gak bakal bisa nembak. Ini kelihatannya kayak daging, padahal ini bukan daging. Ini dari kacang kedelai. Teksturnya itu benar-benar hampir sama kayak daging. Nah, ini bisa kalian lihat ya teksturnya. Nah, ini teksturnya benar-benar hampir sama kayak daging. Benar-benar niru banget. Dan rasanya juga benar-benar mendekati. Ya, kurang lebih sekitar 80% lah. Resepnya nanti fullnya bakal gue catat di deskripsi, tinggal kalian lihat. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Terus juga buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman dan keluarga kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Kita siram sambal dabu-dabunya. Langsung kita makan. Ini juara habis.